Jejak Langkahku, karya Dr. K.H. Abun Bunyamin M.A. Di saat lahir, ia manusia tak berdaya. Dari nutfah yang hina dina, terlahirlah bayi kecil nan mungil, ingin tumbuh menjadi lentera umat. Seiring berjalannya waktu, bayi kecil tumbuh menjadi pemuda yang tangguh, terus berubah menjadi dewasa yang hebat dan berjaya. Di punggungnya, amanat dan cita-cita mulia bergantung. Kini, usia sampai di senja, sejalan dengan laju usia, kodrat alam pun banyak mengubahnya. Segalanya berangsur mundur, otot-ototnya melentur, tak sekuat dahulu. Suaranya melirih, tak semerdu dahulu. Ikhtiar telah dimaksimalkan, dokter dan tabib telah dihadirkan. Olahraga merutin walau hanya berjalan, makan, minum tak lagi sembarang. Kerja dan khidmat diatur ulang demi agama, bangsa, dan negara. Bangun malam semakin nyata, baca Al-Quran tak pernah reda. Membaca, menulis, mengajar seakan tiada akhirnya. Untuk Nahdlatul Ulama dan para guru, untuk bangsa dan negara. Setiap hari ia keliling menyapa kepala sekolah, guru dan santri, bahkan tetangga dan pekerja. Semua kampus dikunjunginya tanpa lelah. Ditatap dan dipandangnya satu demi satu. Gedung sekolah, pesantren, kebun, kolam ikan, dan taman-taman kecil yang indah. Semua dilihatnya dengan tatapan penuh harap. Kegiatan intra dan ekstrakurikuler tak luput dari perhatiannya. Orang tua santri, guru dan masyarakat pun dibimbingnya dengan dakwah mau'izhah hasanah. Menerima tamu bagian dari tak terpisahkan. Di sore hari sembari mutola'ah disiapkan, di sela melepas letih dan lelah yang dirasakan, untuk mengajar di waktu maghrib dan malam. Sabtu sebelum subuh tiba, kampus 3 menjadi bagian dari aktivitasnya. Berjamaah subuh bersama guru dan santri, ia selalu berusaha menjadi imamnya. Wirid, zikir, dan doa usai dilantunkan, ia selalu duduk bersama santri tercinta, menggali mutiara, taklim, muta'alim. Satu jam dilalui dengan penuh keceriaan, diiringi rasa tulus dan ikhlas, setulus orang tua pada anaknya. Berselang satu jam kemudian, ia menyapa jamaah dengan senyuman, yang istiqomah ikuti kajian tafsir, hadis dan fikih, agar terjalin ikatan batin dengan masyarakat dan pahala mengalir buat para pewakaf. Berkah pun diraih buat semua umat. Itulah hari-hari yang ia jalani, agar umur yang semakin menua terus berguna dan penuh makna. Walaupun fisik terkadang melemah, daya tahan tubuh pun kadang menurun, daya pikir pun berkurang, namun semangat tidak pernah padam. Tetap berkobar dan terus berkobar,
Sebab hidup hanya punya satu pilihan. Hiduplah mulia atau mati syahid. Ditulis di Madinah Munawwarah, 6 April 2022.